Hai semua, assalamualaikum. Good morning. Semoga anda semua mempunyai hari yang indah. Pada hari ini, saya berencana untuk membuat menu yang bahan utamanya adalah terdiri daripada buah betik. Jom temani saya untuk melanjutkan aktiviti kita. Pertama sekali, sudah tentu kita harus memetik buah betik terlebih dahulu. Walaupun buahnya kecil, tapi rasanya cukup manis. Oleh kerana keluarga saya tidak terlalu ramai, ini sudah cukup. Sekarang, kita akan lanjutkan ke proses yang seterusnya. Saya ingin memotong buah betik yang telah matang terlebih dahulu. Ataupun buah betik yang telah masak. Beza antara masak dan tidak adalah daripada segi warna, iaitu yang masak berwarna kuning. Manakala yang masih belum masak berwarna hijau. Bagi yang telah masak, saya tidak akan mengolah untuk menjadi apa-apa menu, melainkan hanya makan begitu saja. Berbeza dengan buah betik yang berwarna hijau. Walaupun belum masak, kita bisa mengolah ia menjadi sesuatu makanan yang sedap. Sekarang, kita lanjutkan ke proses yang seterusnya, iaitu saya akan mengolah buah betik yang berwarna hijau ataupun buah papaya yang masih belum matang. Anda kupas kulit terlebih dahulu. Untuk hari ini, saya memilih buah betik yang separah masak. Walaupun ia telah berwarna sedikit kekuningan, tapi teksturnya masih lagi keras dan sesuai untuk dimasak. Untuk buah betik yang akan dimasak, saya hanya memotong nipis-nipis seperti ini. Buah betik separah masak juga sedap dimakan begitu saja. Pindahkan buah betik yang telah anda potong di dalam bekas. Seterusnya, kita lanjutkan dengan memotong bawang merah. Diikuti dengan sebiji bawang putih. Saya juga menggunakan ikan bilis. Nah, apa yang perlu anda lakukan adalah anda tumbuk ke semua bahan-bahan yang telah anda potong-potong tadi. Belacan juga. Hep, buah betik jangan ditumbuk pula. Seperti ini. Setelah itu, anda tuangkan sedikit minyak di dalam periuk atau kuali. Saya akan menumis ke semua bumbu yang telah saya tumbuk tadi. Jom kita masak. Masukkan garam dan LSG, lalu masukkan buah betik setelah bumbu anda kekuningan. Cukup mudah kan? Masukkan sedikit air. Setelah mendidih, siap untuk dihidangkan. Tumis papaya saya siap untuk dinikmati. Sekarang kita lanjutkan ke resepi yang kedua. Sekarang saya akan sagat lebihan buah betik. Kerana semasa memasak tumis papaya, saya hanya menggunakan sebelah sahaja ataupun sebahagian. Lebihan buah papaya saya telah siap disagat. Nampaknya cuaca pada hari ini tidak begitu bagus kerana tiba-tiba saja hujan. Namun begitu, saya mengambil keputusan untuk teruskan syuting. Walaupun hujan, ini bukan masalah sama sekali. Sekarang, saya lanjutkan dengan memetik cili yang berwarna merah. Untuk membuat resepi yang kedua saya, memerlukan cili yang berwarna merah. Setelah itu, anda sediakan bawang putih. Kuantiti bawang putih bergantung kepada anda.
Lalu masukkan cili secukupnya. Diikuti dengan sedikit garam dan gula secukupnya. Lalu saya juga menggunakan udang kering. Setelah itu, anda tumbuk ke semua bahan. Jika telah lumat, perahkan limau. Anda boleh menggunakan pelbagai jenis limau. Lemon, limau purut dan sebagainya. Kemudian, anda gaul rata. Setelah itu, anda masukkan petik yang telah anda sagat. Tumbuk namun jangan sampai lumat. Seperti ini. Cukup mudah kan? Resepi ini dinamakan sebagai Som Tam, yang merupakan makanan orang Thailand. Cukup mudah kan? Dan rasanya cukup sedap. Lalu saya juga taburkan sedikit kacang tanah yang telah lumat. Tada! Nampaknya kesemua menu saya telah siap dimasak. Dan selamat untuk dinikmati. Cukup simple dan sebenarnya untuk olahan betik, anda boleh membuat pelbagai jenis masakan yang lainnya. Dan ini adalah salah satunya. Lalu, selamat makan dan jangan lupa untuk baca doa terlebih dahulu. Semoga video kali ini bermanfaat dan anda suka dengan videonya. Minta maaf atas segala kekurangan di sepanjang anda menonton video ini. Dan jangan lupa untuk komen di bawah jika ada pendapat ataupun saran-saran. Dan insyaAllah akan saya cuba perbaiki. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe.